Dan juga Rabia Taya cuba terus. Ya, kali ini peluang kiper Sherman bagaimana? Cantik dan oh, sayang sekali. Tidak ada kontak sebenarnya. Kita akan perhatikan kedudukan ini. Sayang sekali Sherman di situ. Walaupun Kedah cuba meminta penalti, apakah ada kontak atau bagaimana? Ya, kalau larian yang dilakukan oleh Rabia Taya, peluang sekali lagi. Ah, kali ini oh, kad merah. Badrul cantik. Oh, tapi tindakan yang baik dilakukan oleh Zarif Irfan. Satu rembatan yang tepat ke arah gol. Namun Zarif Irfan sudah pun bersedia. Aksi yang baik dilakukan oleh Zarif Irfan. Kita perhatikan di sini berjaya melepasi benteng yang tidak offside untuk Rabia Taya. Meski kawasan penalti, bahaya untuk Sipahan ketika ini. Masih lagi Ataya dan oh, dia memilih untuk melakukan antara larian-larian yang berjaya dilakukan oleh Rabia Taya. Cantik kali ini dia memperdaya Muslim dengan menggunakan kaki kirinya. Memilih untuk Ataya sekali lagi. Meski kawasan penalti, bahaya ketika ini untuk Sri Pahang. Dan peluang kali ini, dan itu dah gol. Cantik jaringan yang dilakukan oleh Badrul Bakhtiar. Kaki kiri. Kalau tadi sepakannya tinggi, kali ini sepakannya tepat untuk membolehkan Kedah di depan dengan 1-0. Bermula daripada gerakan yang dilakukan oleh Rabia Taya. Sekali lagi, dia memainkan peranannya untuk memulakan serangan pasukan Kedah. Kita perhatikan di sini. Cutback. Dan di situ, sekali lagi sentuhan daripada Kipre untuk membolehkan Badrul Bakhtiar melakukan satu rempatan yang tepat bagi menewaskan Zarif Irfan Hashimuddin. Membolehkan Kedah di depan 1-0 ketika ini. Jaringan yang pertama terhasil di Stadium Darul Aman pada malam ini. Dan juga ini adalah Pandi kehilangan bola. Azam Aziz. Tapi dia berserangan di situ. Azam. Ya, kali ini cantik lorongan. Peluang untuk Pam. Dan itu dia gol. Oh, cantik. Jaringan yang berjaya dilakukan oleh Nur Izzat. Oh, menarik sebenarnya. Counter attack. Yang terus disempurnakan oleh pemain ini, Nur Izzat. Nur Izzat Cik Awang. Namun pujian harus diberikan oleh Azam Aziz. Agak tenang. Dia melakukan assist. Kita perhatikan di sini. Walaupun tidak ada pemain baju hitam di situ. Namun sempat dia melihat larian yang dilakukan oleh Nur Izzat. Bagi melakukan satu lorongan yang betul-betul memasuki kawasan penalti. Pasukan Kedah untuk menewaskan Syahrir Sa'ari. Assist yang cukup baik oleh pemain negara ini. Sedikit terleka pemain-pemain Kedah dalam masa saya ini. Sherman, dia diasak dari belakang oleh Faisal Rosli. Jadi peluang untuk Kedah. Sekali lagi Sherman yang terlibat. Sebagaimana aksi separuh masa yang pertama tadi yang melibatkan Kedah. Sherman gol. Zarif Irfan merebahkan badannya ke arah yang berbeza untuk membolehkan Kedah 2, Seri Pahang 1. Kipas Sherman berjaya menyempurnakan peluang melalui sepakan penalti ini. Tenang daripada pergerakan ini. Sherman, dia diasak dari belakang oleh Faisal Rosli. Jadi peluang untuk Kedah. Sekali lagi Sherman yang terlibat. Sebagaimana aksi separuh masa yang pertama tadi yang melibatkan insiden kad merah. Jelas sekali dia merupakan target player.
di zon 17 khususnya. Dan kali ini Sherman sendiri akan mengambil sepakan ini bagi mencari gol yang kedua pasukan Kedah. Namun Zarif Irfan sudah bersedia. 50 saat saja separuh masa yang kedua ini berlangsung. Kedah terus melancarkan serangan dan peluang untuk mencari gol yang kedua. Kepa Sherman bersedia untuk penalti Kedah. Sherman gol. Zarif Irfan merebahkan badannya ke arah yang berbeza untuk membolehkan Kedah 2, Seri Pahang 1. Kepa Sherman berjaya menyempurnakan peluang melalui sepakan penalti ini. Tenang dia mengambil sepakan ini.